Jan. Gapo dia? Gapo dia? Ha, gapo dia? Kau kat Ipoh ke kau kat Kelantan ni? Kecik Kelantan ni, Allah. Kecik Kelantan dah? Sejak dah partner dengan Aikal ni, Kecik Kelantan dah? Ha, Kecik Kelantan pun. Ada mana, Din? Aku habis ini. Petang tak ada training dah? Tak ada, tak ada. Tak ada. Oh, so aku dalam perjalanan nak ke Ipoh. Kau dah makan belum? Aku nak pergi makan ni. Aku nak mampus. Okey, okey. Nanti aku dah sampai ke Roja lah. Cuma aku ni tak training lagi. Aku ni nak training. Tak ada tempat dah. Kat Kok Chong Wei tu banyak. Yang ni ada 8 Kok Chong Wei. Oh, ada 8 Kok Chong Wei kat sana? Ha. Ha, okey, okey, okey. Jam! Jam lah! Aku sekarang ni dalam perjalanan nak ke Ipoh, Perak. So dekat sana ada ramai juga main-main yang main. Antaranya kawan-kawan juga. Saya partner dengan Azrin Ayub. Ada Izzuddin dekat sana. Aku nak tunjuk korang macam mana suasana dekat tournament sana. Aku dah lama dah tak main tournament ni. Tapi korang janganlah kutuk permainan aku. Korang tengok je apa yang aku nak tunjuk. So let's go. Kita ke Ipoh, Perak. Makan jap, lepas tu teman aku pergi mall jap. Aku nak beli shampoo jap. Macam mana? Tak ada, aku tak bawa, tak sempat. Semalam aku sibuk. Nak mall ke KL pergi mall? Yelah, aku nak beli sabun. Tadi takkan nak beli sabun kat 7E? Tadi dah suruh aku beli, tak nak beli pula. 7E mana ada? Shampoo, sabun mana ada? Kenapa tak ada pula? Tak ada. Yelah, kalau tak aku tak mandi lah sabun. Tadi tak mandi? Tak mandi lagi. Kenapa tak mandi? Tak tahu. Tu mi dia punya ni beverage and dessert. Kak yang ni ada. Nah, dalam ni ada dalam. Oh, ada bercek dululah. Tapi biasanya kalau aku nak cek barang adalah dia yang beli. Kalau dia kata dia nak cek barang adalah aku yang beli. Gitu jelah hidup. Bukan kedai aku, bukan aku ni. Bukan kedai aku ni. Ekonomi kita berbeza. Kau kena faham tu. Dia tanya aku, kau nak beli ke aku yang beli? Aku cakap belilah. Dia kata nak beli siapa? Dahlah dia nyebuk tengok. Last. Kal ni, aku nak tanya. Sejak kau dapat tahu kau dapat apa partner dengan Adin untuk Malaysia IC ni bila? Baru minggu sebelum Malaysia IC tu. Kau tak ada info apa-apa tapi tengok sendiri dekat tournament software. Kau tak inform apa? Dapat tahu sendiri? Haa. Lepas tu kadang-kadang kalau match player tu coach letak lah. Partner dengan Adin ni lah. Jadi masa tu bila kau dapat tahu nama kau nak tulis partner dengan Adin tu, kau rasa apa? Dapat partner dengan senior kan? Ya. Kau rasa apa masa tu? Happy pun ada juga. Lepas tu rasa juga macam skip pressure lah juga kan. Dapat partner kan. Top 10 kan? Haa. Sebab kau sekarang umur apa? 20. 20? Adin 25 kan? Haa. Jadi macam ada pressure sikit lah. Ada sikit lah sebab kita tahu ada label mana. Itu lah, dari situ lah. Kenapa kau nak fikir macam tu? Kau pun patutnya kau pun dah ada dekat label tu kan? Kena tak boleh ada pemikiran macam tu rasanya. Kau kena fight, kau kena cakap yang kau lagi bagus daripada Adin. Pada aku Adin tak adalah bagus mana. Macam... Haa, tu lah. Boleh je fight lah je kan? Tak adalah macam... Bukanlah macam 100% tu kita player. Ada juga macam kita rasa nak cuba. Ya. Tapi sejak macam masa try partner dengan Adin tu, training tu, rasa kombinasi tu okey. First main dengan Adin ni tak ada macam kekok sangat je kan. Cuma yang dari segi rotation tu lah sikit-sikit macam sangkut-sangkut lah. So 4K lah. Adin pernah marah kau tak? Macam dalam kot tu macam kau ni benda. Kat marah tu tak ada lah. Macam kita banyak gelak-gelak lah kot. Enjoy banyak lah. Enjoy je? Tak nak stress je kan. Enjoy lah dalam game tu. Faham. Gomor Kelantan gomor lah. Eh? Good luck lah untuk tournament ni. Tapi kau kena tahu. Kau kena tahu satu benda je. Dia ada satu pesaing. Ada satu pesaing yang tengah, orang kata tu, dia tengah meningkat naik lah. Ya. Menurun lah tengah menurun. Gulang tu dia balik lah. Bagi aku dia sedang menurun lah. Sampai hilang lah. Sampai luput di zaman. Tapi kena hati-hatilah dengan pair baru tu. Pair baru tu kena hati-hati sikit. Itu je pesan aku. This is my partner. Check ni baju. Dia bawa ah. Ada. Aku masuk satu plastik. Jadi. Ya Allah. Bawa tadi ama aku dah siap buka lagi baju kau tadi. Ni sponsor untuk tournament ni. Apa? Bulan Bintang. Thank you Mary, Bulan Bintang. GRA. Okay, sekarang ni sebab baju Azrin tu patutnya ada. Tapi
time aku nak bagi dia tadi tak ada. So sekarang ni aku dah tak tahu sama ada. Aku harap ada terjatuh dalam kereta. Kalau tak ada, aku tak tahu macam mana. Sebab Azrin aku, dia akan bawa baju yang tu je. Tak, sebab dah masuk dalam plastik tadi. Aku rasa aku dah masuk. Aku tak tahu tinggal kat kedai ke apa ke. So nanti kita kena pergi kereta sekarang, Sam. Tengok jap ada ke tak. Okay, sekarang ni kita dah pukul. Dah dekat pukul 1 pagi. Jadi besok game petang pukul 5. So aku harap betul-betul ada lah baju. Kalau tak kerja gila lah. Aku kena patah balik KL besok pagi. Dan kena minta untuk printkan baju, everything. Aku dengan tak mandinya lagi ni. Tapi handsome lagi. And baju tu memang dah ada dah pun. Baju Azrin tu aku dah pegang dah tadi kat kedai minum tadi. Kalau tu cecer pun ada lah dekat kawasan tu. Kalau tak, kalau tak ada susah. Kalau tak ada susah. Ada baju saya ada tertinggal. Ada? Ada tak? Sini. Terima kasih. So ni lah baju dia. Nasib baik boleh tertinggal. Kalau tak aku nak bebel dengan Azrin, Ayub. So pagi esok mungkin ada workout sikit. Sebab aku tak sempat nak test court baru datang hari ni. Tapi tanya dengan kawan-kawan. Angin ada, cuma tak apa kuat. Kita nak pergi test court. Aku tak ada makan-makan. Tasim pun kan nak makan kan. Tak ada, so kena ikut rhythm kita. Kita training tak makan apa semua, kena ikut. Tak kisah mana cakap apa, cakap lah. Kita ikut jauh tak kuat dari sini? Lepas tu pergilah kereta. Malam-malam dengan Tasim pergi kereta kat kedua belah. Pergi cari. Kereta tak ada. Tak ada. Apa? Saya training? Ya. Saya training? Ya, just come back one year. Oh, okay, just come back. Injury before this? Pukul 6 baru buka. Sini ya. Online. Kita kena booking online. Tadi ketuk pintu partner aku, dia tak bangun lagi. Mungkin dia sibuklah jaga anak kan. So dapat pukul-pukul sikit dengan Aikal dengan Adin hari ni before main petang ni. Ho. Itu je. Itu je warm up. Tadi aku lepas shift terbawa sekali kat dalam poket. Nak shift apa tak tahu kat sini. Hari ni Aikal belanja air. Ni saya pula pergi main single. Petang ni main pukul 5.40. Sekarang ni jam pukul 1 suku. So aku nak tidur jap dalam sejam ataupun sejam setengah. Untuk recovery sikit lah. Ngata dah ngantuk lah ni. And then nanti bangun dan prepare untuk game petang ni. Alright, so aku nak tidur jap. Jangan kacau aku, Sam. Jangan kacau. Nanti kejut Sam lah. Lu kejut nanti. Okay, so kita dah siap semua. So nak double check. Kita nak pergi ke hall dah. Sekarang dah pukul 4.35. Alamak, Sam. Aku hari tu pasang 4 batang raket. 3 batang, 1 batang putus. So ada 3 batang je lagi. And then lagi 2 batang ni, tak ada grip. So masalahnya sekarang aku tak pandai pasang grip. Tak tahu, aku memang daripada dulu tak boleh. Aku tak boleh pasang grip sendiri. Aku dah belajar. Tapi tak ada bakat. Biasanya ada satu baju ni lah. Kukut nanti kalau untuk baju warm up. Ini sweater. So nanti kat dalam tu aircon. So nak warm up. So ni aku bawa ice punya. Apa ni orang panggil? Ice pack, yes. Sebab lutut aku kadang-kadang sakit. So ni raket aku sini. Sini. Ni aku cakap tadi, 2 batang tak ada. Satu batang putus hari tu masa training. So, aku pakai raket apa? Ramai yang tanya aku pakai raket apa. Aku pakai TJ 1000, okay? So raket aku semua sama. Semua raket TJ 1000. Aku tak boleh tukar dah. Champion je eh. Kita tactical kita tu kita-kita je. Kita tu hujung-hujung. Hujung-hujung boleh pakai. Aku mana tahu pasang grip dari dulu. Dia lupa lah. Macam saya jumpa orang tolong pasang grip. Saya jumpa orang tolong pasang grip macam tu. Mana pula sponge aku ni? Cek. Hang ada sponge ah? Ha? Mati. Tak bawa pula. Dah lama tak main tournament. Jadi preparation pun agak kena kabut sikit. Ya. Yeah. Apa tu?
Balik kan? Biasa dah dia. Cepat lah. Tak, dulu dekat BM pun tak pernah keluar tournament pun. Saya bukan nak cakap apa lah. Tapi walaupun ini bukan partner saya, saya tolong pasang duit. Nombor 5. Waktu AUG dulu kan, saya yang pasang duit dia. Dia bukan ketiga pasang. Draw, tengok draw pun tak pandai. Okay, so sekarang ni tengah pasang grip lah. Thank you lah Faris. Tolong pasangkan grip. Penyelamat. Theo Messing pun dia bagi pinjam sponge sebab tak ada sponge. Kalau tak nanti dia keras sangat. So lebih kurang dalam lagi setengah jam 40 minit untuk warm up. Okay, nice. Satu muka. Tak ada coklat-coklat tak ada. Oh. Kita perkena sikit kopi. Air kau sebenarnya. Tak sah sikit. Pegang budak tu. Enak Oh. Enak. Mak enak. Nak try sikit budak. Oh. Tak payahlah tinggi sangat. Oh. Aku duduklah. Ini yang dia tanya dari kita dapat berita. Budak Indo tak ada kan? Ada. Adalah sikit. So sekarang ni kita pukul 3. Game start untuk hari ni Sekeron. Alhamdulillah semalam game menang. Lawan dengan kawan. Kawan juga Lau Hang Yi dengan Chang Yi Jun. So aku rasa lagi ada lagi dalam 4-5 game lah. So nak kena kopi. Biasa sebelum game memang kita berkena kopi tu. Betul tak? Biasa sebelum game. Nama kedai ni memang kekal lah. Ni kopi nama dia Kopi Gantung. Dia dekat sebelah Hotel M Roof. Tak ada lah bang, Lizija semua tak mari. Yang tak bagus macam ni okey lah. Yang tinggal tak bagus je lah. Yang ada yang sakit bawa-bawa sikit lah. Yang atas tak datang. Dia tinggal yang bawa-bawa je. Tak ada.
So dah selesai dah. So thank you pada partner Azrin, sudi partner dengan aku. So tadi memang aku je lah yang kena tembak. Dah macam kena machine gun. Tak, semua kat aku. Ijun dengan Hai Yu tak agak. Saya cakap bagi point lebih sikit. Dia tak mau bagi. Harap lepas ni ada lagi lah teman-teman dekat macam ni. Aku harap Azrin ataupun kecek dia tak serik lah nak partner dengan aku. Janganlah serik eh kecek eh. Tak, saya tak lupa nak cakap thank you pada sponsor Bulan Bintang, GRA, East Brothers. Okay. Ini semua apa ni, sponsor-sponsor lah yang bantu kita dekat sini, segala perbelanjaan, pengangkutan, hotel semua. Sudi partner dengan aku cek eh. Cakap sikit. Thank you lu, aku tak ada cakap pun. Dia kecek dia kalau cakap dia tak nak. Dia tak nak cakap dia kata. Memang tak reti. Lu lepas ni kalau ada chance kau ada nak pandang aku lagi tak? Kau panggil je. Panggil je. Standby. Kau tak serik eh? So next kita nak tengok Adin punya game. So aku akan tunjuk korang macam mana Adin dia prepare untuk dia punya tournament. Okay? So see you guys. So Fazrik dilahirkan sebagai anak legenda. Apa cabaran yang dilalui? Pada pendapat saya, cabaran yang saya lalui ialah harapan keluarga saya lah. Ialah untuk carry nama ayah saya Razif Siddiq, keluarga Siddiq. Cabaran tu sangat susah lah, ya berat lah. Menjadi salah seorang harapan terakhir. Sebab kalau kita tengok legenda anak-anak Siddiq ni hanya tinggal Fazrik saja. Yang lain sebelum ni Miss Nur Ramdan, Miss Nur Syawal semua dah retire. Apa impian sebenarnya Fazrik untuk teruskan membawa legasi anak-anak Siddiq ni? Pastinya saya mahu mengharumkan nama arwah Siddiq saya. Dan impian saya akan menjadi suara juara dunia satu hari nanti. Dan insyaAllah lah mudah-mudahan saya dapat mencapai impian itu dan dapat mengekalkan nama Siddiq family. Kalau pemain badminton negara bergu terutamanya, siapa idola Fazrik? Pastinya Izzuddin Ruzaini. Izzuddin Ruzaini? Apa? Saya tanya idola dia siapa dalam negara, Izzuddin Ruzaini. Ruzaini? Orang mana tu? Kalau idola di luar negara? Ya macam saya cakap tadi lah, Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya lah. Ada siapa-siapa tak tolak member? Uno tala, no entry. Okay, nak tanya Datuk Razif, kalau kita tengok dekat watak anak-anak Siddiq ni sebagai ajib lah kan? Macam mana karakter panggil ayah, papa, macam mana karakter papa ni? Papa ni dia jenis yang pendiam, tetapi dia sentiasa memerhati lah. Dan dia PR nya sangat bagus lah. Dia senang untuk berborak dengan orang. Ya, orangnya begitulah. Orangnya selalu yang jenis yang santai. Jadi kalau main di depan papa tu ada tekanan tak rasa? Pastinya ada jugalah tekanan sebab saya tahu harapan papa macam mana. Tetapi saya pun adalah rasa semangat untuk perform di depan mata dia. Okey, kita dan seluruh peminat badminton tanah air mengucapkan selamat maju jaya kepada Fazrik Razif. Semoga dapat meneruskan legasi anak-anak Siddiq satu hari nanti. Okey, amin. Cakap amin. Amin. Macam main bola, pemain bola Sabah. Rosaimi. Ramai yang tanya aku nak comeback ke? Bukan aku nak comeback pun sebenarnya. Just nak rasa vibe suasana tournament tu. Kebetulan nama pun lepas. And Azrin tu kebetulan tak ada partner, Abel pergi overseas. Rindu dengan feeling suasana tournament before kita punya match, everything. Lepak dengan kawan-kawan. Dah lama tak rasa benda tu. Dari sudut preparation aku rasa tak apa bagus. Korang kalau nak main tournament ke apa, korang kena prepare well, training
training kena konsisten apa semua. Kalau tak, badan kita tak ready. Okay, lagi-lagi kalau main trauma macam tu, high intense punya, diorang training hari-hari konsisten kan. So speed bola tu, rhythm tu tak boleh nak tangkap dengan cepat lah. Aku tengok ramai pemain-pemain junior-junior yang dah meningkat naik, dah bagi saingan dekat pemain-pemain senior yang dah mula berkembang. So aku harap ada perkembangan yang bagus untuk badminton negara kita. Pada anda di luar sana, kalau ada sesiapa ataupun anda ada bisnes-bisnes kecil yang nak menaja kami untuk buat video yang kualiti dan lebih menarik, kami sangat mengalu-alukan tajaan ataupun sponsorship. Jadi kalau ada yang berminat, boleh email ataupun contact nombor yang ada dalam description dekat bawah ni. Okay, so guys, harap kita boleh bekerjasama. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera. Anak Melayu, anak saya. Anak Cina, anak India, Iban, Kanazan, anak saya. Reformasi.